Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dava to be HD. Kali ini uminya buat cemilan dari tape ya, berbahan tape. Ini hanya dengan 2 butir telur sudah mendapatkan hasil yang begitu lembut seperti ini. Bahannya ekonomis tapi rasanya mantul banget dan lembut banget. Ingin tahu cara pembuatannya? Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa. Ingin tahu cara pembuatannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Ikuti step by stepnya. Pertama, kita hancurkan terlebih dahulu tape ya. Di sini sudah dibuang tulang-tulangnya. Dan terus masukkan 50 gram gula, 1 saset susu kental manis atau Indomil kental manis ya. Selanjutnya hancurkan tape, susu dan gula. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Terus masukkan 1 sendok makan SP atau 1 sendok teh. Terus masukkan tape dan susu yang telah dicampur tadi ya, yang sudah dihaluskan. Terus di mixer. Seperti biasa, di sini saya pakai mixer dari Mito MX100. Ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan memiliki tabung yang sangat besar. Untuk pembeliannya bisa dicek IG Mito atau klik link di bawah video ini. Baking powder dicampur ke tepung ya. Langsung masukkan tepung terigu. Dimixer kembali dengan kecepatan rendah. Sudah tercampur. Langsung masukkan margarin yang sudah dicairkan. Terus masukkan keju yang sudah diparut sebanyak 100 gram.
sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Saya pakai cetakan seperti ini. Ini cetakannya sudah saya oles dengan margarin ya. Terus saya letakkan di sini. Selanjutnya kita taburin dengan keju ya atasnya. Di sini saya pakai suhu 150, terus pakai api atas bawah, timer di sini saya pakai 30. Seperti biasa di sini saya pakai oven Fantasy MU88 dari Mito. Untuk pembeliannya bisa dicek di IG Mito atau klik link di bawah video ini. Ini sudah matang, lalu diangkat ya. Ini sudah matang dan dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita baru bisa dibuka. Alhamdulillah ini sudah selesai dan hasilnya sangat banyak. Ini hanya dengan 2 butir telur ya. Kalian wajib coba karena ini sangat mudah sekali buatnya, anti gagal ya. Dan terima kasih telah nonton video kami. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.